Divisi Humas Polri menggelar kegiatan bakti sosial di Yayasan Pembinaan Anak Cacat YPAC di daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sebanyak 2.600 paket bantuan sosial diberikan di 10 titik Yayasan Disabilitas di Jakarta. Kegiatan tersebut dihadiri dan dipimpin langsung oleh Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono, dengan tujuan untuk membantu para penyandang disabilitas yang terdampak pandemi COVID-19. Salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin Bapak Ibu yang saya hormati, dengan acara ini tidak hanya sekali ini kita lakukan. Ada beberapa yang sudah kita lakukan dari Divisi Humas. Karena kita sama tanggungan di Kota Kupang, juga ada di beberapa komunitas-komunitas yang dinilai dievaluasi membutuhkan. Membutuhkan perlu kita saling untuk berbagi, ya, berbagi sehingga sama-sama kita bisa merasakan kemenangan parti. Sementara itu, Ketua YPAC Jakarta Kumala Insiwi mengucapkan terima kasih kepada Divisi Humas Polri yang telah memberikan bantuan sosial. Kumala berharap kegiatan ini dapat dilakukan secara berkesinambungan. Terima kasih sekali atas donasi yang diberikan kepada kami. Jadi ini adalah berkah bagi YPAC. Kami sangat berterima kasih dan tentunya ini akan kami teruskan kepada anak-anak kami karena sebagian besar anak-anak kami adalah berasal dari keluarga prasejahtera. Terima kasih sekali atas nama YPAC Jakarta. Kami ucapkan kepada Divisi Humas Polri dan mudah-mudahan semua yang dilakukan ini mendapat ridho dari Yang Maha Kuasa. Dari Jakarta, Luluwita dan Fitri, Tri Brata TV, salam Tri Brata.